Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kata pesanan tengah hari itu kata kena setiap kami di program baru kerja siap. Terus mereka kan nak minta maaf hari. Lama kita tak buat kita kan. Dan mari kita ke pagi utang. Pengajuan debat secara bersemuka tidak dibenarkan oleh polis. Sekolah tetap dibuka 21 Mac mencari PDPA untuk sekolah menengah. Dan budak-budak menggunakan motosikal mengundang kerja berbahaya dan dilaporkan. Polis tidak membenarkan sebarang penganjuran program pendebatan secara bersemuka dilakukan oleh mana-mana pihak sepanjang kempen pilihan raya negeri Johor, PRN Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmud berkata ia mengelakkan daripada timbul sosial yang tidak tertera sekaligus mengucapkan keamanan di negeri ini. Bila berkata demikian, ketika diminta mengulas mengenai prosesi pendebatan antara pemimpin MCA dan DAP yang tidak dapat kebenaran daripada pihak polis. Sesi debat membabitkan Presiden MCA Datuk Seri Wikasyong dan Seterusnya Agung DAP Lim Guang Eng dibatalkan setelah tidak mendapatkan kebenaran pihak polis yang mana ia dijadualkan berlangsung pada Sabtu lalu di Dewan Persatuan Tionghoa Johor Bahru serta setakat membincangkan mengenai isu membabit sebuah sekolah. Kamau Zaman berkata setakat ini ianya hanya membelakang program berbentuk ceramah. Sementara itu, beliau berkata pihak ini telah meluluskan sebanyak 1,411 permit bagi ceramah dan kempen setiap hari penawar calon sehingga semalam telah menjelaskan hanya 6 permohonan ditolak atas faktor pertinggian waktu dan lokasi ceramah berkaitan pada berkedekatan agar satu sama lain. Jelas beliau kepada PRN Johor, sama 806 pegawai dan anggota daripada Jabatan Siasatan hendaknya ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan tiada kekecohan berlaku menunjukkan mana-mana pihak setakat ini. Kamarul Zaman pada masa yang sama berkata pihaknya setakat ini telah menerima sebanyak 152 laporan polis dan telah membuka 10 kotak siasatan dan antaranya membuatkan siasatan mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiasaan, Seksyen 269 Kanun Kesiasaan, Seksyen 500 Kanun Kesiasaan, Seksyen 33 Kanun Kesiasaan, Akta Kekalahan Pilihan Raya 1954 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Dia berkata siasatan di antara lain untuk dijalankan mengenai perbuatan yang membangkitkan perasaan jahat atau pengusuhan dan pelanggaran prosedur operasi standard SOP. Sebelum kelambuan selanjutnya, marilah kita lihat infografi yang anda perlu tahu suatu PRN Johor nanti. Pengoperasian sekolah penggal 1 bagi sesi akademik 2022-2023 yang akan bermula pada 21 Mac ini adalah lebih terbuka dengan hampir kesemua murid akan hadir ke sekolah rendah tanpa pemilihan, kata Menteri Kanan Pendidikan Dr. Laksin King. Dia berkata menulis satu video yang dikongsikan di Facebook, akun Facebook beliau hari itu berkata
Namun begitu, Komite Pendidikan Indonesia KIPIN akan memutus memantau keadaan semasa untuk memastikan dan menetapkan bila tahi bagi yang hadir ke sekolah secara penyelidikan dapat hadir ke sekolah secara tanpa penggilingan. Bagi sekolah rendah yang mempunyai murid melebihi 600 orang, murid yang akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran adalah murid berkeperluan khas MBK di SKPK dan PPKI, murid prasekolah, murid tahun 1, tahun 2, tahun 6 dan semua murid penerima rancangan makanan tambahan RMT. Murid sekolah swasta termasuk sekolah expatriate dan sekolah antarabangsa yang setara, ketetapan ini juga turut digunapakai. Seterusnya, untuk sekolah yang mana jumlah murid adalah kurang daripada 600 orang. Untuk sekolah yang mana muridnya kurang 600 orang, semua murid sekolah rendah harian dan sekolah rendah swasta termasuk sekolah expatriate dan sekolah antarabangsa hadir tanpa penggiliran. Namun, pelajar sekolah menengah kecuali sekolah bersama penuh pula hadir ke sekolah setelah bersemuka mulai 4 April nanti untuk tidak mengganggu murid tingkatan 5 yang menjalani SPM atau Pendidikan Pelajaran Malaysia. Untuk sekolah menengah pula, kecuali sekolah berasrama sepenuhnya, semua murid akan hadir ke sekolah secara bersemuka bermula pada 4 April 2022. Mulai 21 Mac 2022, apabila semester ataupun penggal persekolahan baru bermula, murid-murid di sekolah menengah akan melaksanakan PDPR untuk tempoh 2 minggu. Maknanya, daripada 21 Mac 2022 sehingga 4 April 2022, murid-murid di sekolah menengah akan melaksanakan PDPR. Sampai pada 4 April 2022, semua murid sekolah menengah akan masuk ke sekolah tanpa penggiliran. Ini termasuklah murid berkeperluan khas di SMKPK, SMPKV dan juga PPKI, murid peralihan, murid tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, pra-universiti, IBDP dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Untuk sekolah berasrama sepenuhnya, di sini terdapat sedikit perbezaan berbanding dengan sekolah menengah lain. Bagi sekolah-sekolah berasrama sepenuhnya, murid yang akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran yang dibenarkan masuk ke asrama bermula 4 April 2022 adalah murid tingkatan 2, 3, 4, 5, 6, pra-universiti, IBDP serta peperiksaan setara yang lain. Manakala, murid tingkatan 1 yang berjaya memasuki sekolah berasrama sepenuhnya boleh memilih untuk sama ada menjalani PDPR atau menumpang di sekolah harian yang berdekatan kediaman sehingga tarikh kemasukan ke sekolah berasrama penuh ini diumumkan oleh pihak kementerian. Ini bermakna murid-murid tingkatan 1 yang mendapat tawaran untuk ke sekolah berasrama sepenuhnya, murid-murid ini perlu berada di rumah masing-masing terlebih dahulu dengan sama ada mengikuti PDPR atau hadir ke sekolah berdekatan secara bersemuka. Kita akan umumkan kemudian tentang bilakah murid tingkatan 1 di sekolah berasrama sepenuhnya ini dapat mula masuk ke asrama. Bagi sekolah swasta yang berasrama sepenuhnya yang mempunyai kapasiti untuk menguruskan keseluruhan murid, sekolah boleh beroperasi sepenuhnya termasuk murid baharu tingkatan 1. Beliau kata ujian saingan kendiri COVID-19 yang perlu dijalani sebab 400 murid sekolah rendah dilaksanakan pada penggal sekolah. Persekolahan sebenarnya dikatakan nak punya sesi dibuka pada 21 Mac ini. KPM akan membuatkan test kit kepada murid untuk ujian di rumah dan laporkan keputusan ujian kepada sekolah.
Ya, itu mengenai pakai seragam sekolah juga di pada KPM. Enggak, kamu memakai seragam sekolah namun tiada, namun bagi mereka tidak punya halangan. Halangan KPM juga membela kamu untuk hadir ke sekolah dengan pakaian yang sopan dan persesuaian. Katanya sesi persekolahan bagi kolej vokasional akan berlangsung tanpa pemilihan mengikut takwim pelajar AKP masing-masing termasuk pelajar setiap vokasional Malaysia dan diploma vokasional Malaysia. Dia berkata bagi kolej matrikulasi, semua penonton akan hadir tanpa pemilihan mengikut takwim AKP masing-masing. Bagi sistem 4 semester yang akan hadir ialah untuk semester 2 dan semester 4. Kalau bagi sistem 2 semester, ia menyebabkan penutup semester 2. Menurutnya Institut Pendidikan UUIPG, kehadiran adalah tanpa pilihan mengikut takwim kalender akademik. Ia mengikuti pelajaran 5 program iaitu persediaan ijazah sarjana muda perguruan, ijazah sarjana muda perguruan, diploma prestasi swasta, ini kan, diploma perguruan Malaysia, atau intervensi tambah. Option. Saudara, ramai budak-budak sekarang bukan mahu untuk sekas kerana tiada apa-apa kerja yang mereka buat. Ini juga mengundangkan risiko kepada remaja dan budak di luar sana yang boleh mengakibatkan kemalangan jika tidak berhati-hati. Kami mendalami siasatan dan laporan kami di Kempas Night yang akan menunjukkan anda semua. Sekian laporan Hasan. Nanti sendiri. Budak-budak sebelum sekolah menengah sudah pandai menunggang motosikal. Inilah keadaan di Kempas Denai Johor Bahru yang sudah bertahun-tahun tidak tersesai. Kami melihat di persimpangan Denai 5 dan Denai 6. Jalan Denai 5 banyak digunakan oleh pengguna jalan raya dan kanak-kanak untuk ke kedai runcit berhampiran. Mereka suka masuk ke dalam kedai runcit dan bermain-main di jalan ini tanpa topi keledar dan tidak memperhatikan motosikal apabila mereka berada di permukaan bonggol. Mereka selalu ada pada waktu pagi dan petang pada hujung minggu atau cuti sekolah. Anda akan melihat video dan foto yang akan mengejutkan anda. Satu-satunya ialah dua orang gadis muda ini menunggang motosikal tanpa topi keledar dan di dalam perjalanan ke rumah. Inilah yang kita panggil kantoi. Contohnya budak nakal ini, ialah yang most wanted sebab budak ini selalu ke sana sini. Pada mulanya, mereka bertanya kepada kami, harap maklum, ada tiga orang bersamanya. Kesemuanya tidak memakai topi keledar dan tidak merupakan pakaian ke jalan raya. Kemudian, mereka kembali mendaki bukit dan mencuri. Seperti anda lihat pada masa ini, mereka tidak perlahan di permukaan bonggol. Sekiranya mereka membawa dengan sangat laju di permukaannya, pastinya ia akan membawa bahaya yang sangat besar dalam diri mereka sendiri. Kemudian selepas beberapa minit, budak itu ini menguruskan gondaannya. Namun setelah melihat kami masih rakam, budak itu terus berpatah balik dan menunggu masa yang lebih sesuai. Tapi sebelum budak itu kembali, cuba lihat ini. Ada seorang budak lelaki lain yang kelihatan berada di tahap 1 di sekolah sedang menunggang motosikal dengan ibunya di belakang. Dan seperti anda tahu, tiada topi keledar. Ini sangat membahayakan sekali. Dan akhirnya, geng budak itu kembali tetapi dengan kawannya semula. Nama berpatah balik dengan kata-kata yang tidak diingini kepada kami. Hey,
Akhirnya, budak ini kembali dan seperti anda tahu, pusing ke belakang semula. Tindakan ini sangat berbahaya untuk keselamatan pengguna jalan raya. Dan kami menasihatkan kepada ibu bapa semua untuk sentiasa mengawasi pergerakan anak-anak dan tidak benarkan anak-anak untuk menggunakan kenderaan. Kerana mereka masih kecil lagi, mereka tidak tahu asas-asas jalan raya, mereka tidak tahu penguatkuasaan jalan raya. Kita mohonkan supaya Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ untuk mengambil tindakan ini dengan sewajar-wajarnya di kawasan Kempas dan lain-lain. Kami akan buat bahagian 2 jika ada peluang. Dan semoga ini dapat mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan patuhi peraturan asas jalan raya. Saya Zaki dari Kempas dan lain-lain untuk C-Info. Negara. Mengikutan pemasuhan semua sekatan COVID-19 oleh Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah MOHQ negara itu telah mengumumkan kelonggaran untuk tidak lagi mewajibkan permit bagi ziarah dan solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Sabtu 5 Mac. Bagaimanapun menurutnya tak ada perubahan untuk permit umrah dan ziarah raudah. Kemudian mengisi kenyataan yang dimaknai pada laman Twitter rasmi. Ia juga menamatkan arahan penjagaan sosial dan fizikal di dua masjid suci umat Islam, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pemakaian pelitup muka masih diwajibkan di kawasan tertutup di kedua-kedua majlis suci berkenaan. Untuk kita lagi, kanak-kanak bawah 5 tahun itu dibenarkan memasuki pegangan dua majlis suci. Kerajaan Arab Saudi pada Sabtu mengumumkan pemasuhan ke semua sekatan COVID-19 termasuk kuarantin wajib bagi semua ketibaan negara itu. Kementerian Dalam Negeri MOL Saudi menerusi perkongsian infografi di Twitter mengatakan keputusan baru itu membuat kuasa melalui Sabtu 5 Mac 2022. Keputusan itu antara lain membatalkan arahan penjagaan sosial yang fizikal di semua lokasi aktiviti secara acara tertutup dan terbuka. Namun pemakaian pelitup muka di tempat tertutup masih dilaksanakan. Selain itu, pengembara dari luar Saudi juga tidak lagi perlu menyediakan ujian negatif ujian PCR atau RTK semasa ketibaan mereka. Dan juga mengumumkan naik balik pertolongan pengamal terus dan ketibaan dari Afghanistan dan bunuh Afrika termasuk Afrika Selatan dan juga Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Malawi, Mauritius, Zambia, Madagaskar, Angola, Seychelles, United Republic of Comoros, negara dan Ethiopia. Kementerian itu menjelaskan bahawa langkah-langkah yang diambil bila tetap lakukan oleh penyelai dan bersusun oleh pihak berkuasa kesihatan Saudi mengikut perkembangan situasi epidemiologi. Ukraine dan Rusia dijangka mengadakan undangan damai pusingan ketiga pada Isnin menerusi delegasi Ukraine David Agafinya kesihatan di Facebook pada Sabtu Lapo Zinhua. Terdahulu pada Jumaat, penasihat Presiden Ukraine Mikhailo Podolia dilaporkan berkata undangan pusingan ketiga antara Ukraine dan Rusia akan berlangsung pada Sabtu atau Ahad Komite India Kehormatan. Presiden Rusia Vladimir Putin kata dalam perbualan telefon bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz pada Jumaat, Rusia terbuka untuk berdialog dengan Ukraine. Dia berharap Kiev akan mengambil pendirian yang munasabah dan konstruktif semasa undangan pusingan ketiga. Ukraine dan Rusia sebelumnya mengadakan dua kali undangan iaitu pada 28 Februari dan 3 Mac. Semua kami besar, saksikan kemas-masa kami.
Sekian itu saja pada hari ini kepada kami di Info Malaysia. Selanjutnya dan subscribe kepada kami di Info Malaysia dan layar website kami bit.ly/info.malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.